Gerakan senam jongkok ini bagus untuk penguatan atau pembentukan otot-otot pinggang, pinggul, paha, serta tumit. Dan juga penting untuk melakukan satu gerakan latihan pada menggunakan media samsak sebagai patra olahraga. Berat badan akan tertumpu pada otot-otot paha, pinggul, serta keenergikan di saat kita melakukan satu gerakan. Namun kalau ini rutin dilakukan, otot-otot pada pinggang, pinggul, paha, serta tumit akan sangat berfungsi dan efektif untuk melakukan satu gerakan pada pelatihan menggunakan baik itu tendangan kanan ataupun kiri menggunakan media samsak sebagai partner olahraga, apalagi dengan senam seperti sedikit agak dari jongkok posisi bangun karena berat badan akan tertumpu pada otot-otot paha. Nah, sehingga diperlukan suatu kontinuitas artinya berkesinambungan sehingga otot-otot yang terkait dengan gerakan-gerakan pada pelatihan media samsak seperti otot pinggang, pinggul, paha, tumit serta gerakan-gerakan yang lainnya akan dapat berfungsi secara efektif, paling tidak akan menghasilkan apa harapan kita dari suatu gerakan tersebut menjadi suatu kebiasaan.